Good morning, Indonesian fellow! Enjoying a fresh air and an amazing nature panorama? Where else if it's not in Bogor? A story about Bogor, the city name is more famous than the district name because this rain city, often chosen as a refreshing place for citizens of the capital city to go to at the end of the week. If we go here, we will not find hangout place like the one at the mall. Visitor will get a fresh, natural nuance. Well, before we begin the journey, my name is Kenda, and you can follow my journey with Symphony of Indonesia. Bogor, the Rain City, has become a complete tourism site. Fresh air, beautiful scenery for traveler like me. It is truly enjoyable to have a holiday in here. Ke Curug Nangka sana ya. Naik. Makasih banyak, Pak. In our journey, this time I'm going to the foothills area of Salak Mountain in Bogor. This place is not too far from Jakarta. The distance is around 70 kilometers. Sensation from this area of Salak Mountain, we can also enjoy the panoramic beauty of nature around it. It is a perfect fit for all of us who wants to enjoy the fresh air of the mountain and unwind ourselves as we get away from the crowded atmosphere of Jakarta. Just like me, who choose this rural transportation to feel the cold breeze of this city. Itu paling enak berpetualang di alam bebas. Nah, di sini nih sekarang aku pengen ngajak teman-teman semua olahraga sambil trekking di Curug Nangka di kaki Gunung Salak. To reach Nangka Waterfall, we have to climb down a 500 meter cliff. But don't worry, the path to the waterfall has been fixed by the local residents. Throughout the way to Nangka Waterfalls, you can see a few monkeys roaming freely. The forests around this waterfall have also become a preserved bird habitat. Kita harus tetap patuhin protokol kesehatan. Nah, lagi ngapain di sini? Lagi lihat-lihat aja, lagi main. Okay. Ya udah deh, makasih ya. Aku mau lanjut dulu. Silakan hati-hati. Udara di kaki Gunung Salak sejuk banget. Ditambah pemandangannya yang asri. Nah, cocok banget nih buat teman-teman semua yang butuh relaksasi diri.
surrounded by green plants and lush trees, along with a clean, cool water, feels like it showed us a really calm environment. This is the reasons why this place is never empty and interests many people to enjoy their holiday here. Simfoni, kali ini saya sedang berada di salah satu pura yang ada di daerah Bogor, yaitu Pura Jagadkarta. Nah, pura ini terletak di Desa Taman Sari, lereng kaki Gunung Salak. Dan pura ini tuh merupakan salah satu pura terbesar di Pulau Jawa, yaitu pura terbesar kedua setelah Pura Besakih. Pura ini juga luasnya sekitar 3,5 hektar. Cukup luas kan? Location of this Parahyangan Agung Jagadkarta Temple has an interesting story behind it. The Kingdom of Sunda had previously stand on this area. This is the place where Siliwangi King gathered with all of his soldiers. Nah, saya akan bertemu dengan salah satu pengurus di pura ini, yaitu Pak Made. Ikutin saya yuk. Nah, selamat siang Pak Made. Perkenalkan, nama saya Kenda. Nah Pak, sebelum memasuki pura ini, alangkah baiknya kita ngelakuin apa dulu sih Pak? Oh iya, terima kasih Mbak Kenda. Iya. Selamat datang di Pura Parahyangan Agung Jagadkarta. Adapun syarat-syarat yang ditentukan kalau memasuki pura ini, yang pertama adalah berpakaian sopan, yang kedua tidak dalam keadaan datang bulan bagi yang perempuan. Kemudian harus memakai kain tradisi Bali yang kami siapkan. Kemudian alas kaki harus dibuka kalau mau memasuki pura, itu persyaratan yang paling khas. Jadi Mbak kalau mau jalan-jalan di sini harus pakai kain. Kemudian, oh gitu. Karena ikat pinggang itu secara filosofi bermakna bahwa jika mau bersembahyang itu harus menyiapkan diri, mulai dari pikiran, ucapan, tindakan, itu disimbolkan dengan kita ikat itu semua untuk hal yang selalu hal yang baik. Oke, okay, baik Pak. Mbak mau mau jalan-jalan di sekitar sini, silakan maupun. Oke. Okay. Nah Pak, saya udah pakai pakaian yang dianjurkan nih Pak sebelum masuk ke pura ini. Nah Pak, kalau boleh tahu, apa sih Pak
makna atau arti dari Pura Parahyangan Jagadkarta ini? Oh iya, terima kasih. Kalau dari segi nama itu kan Jagadkarta gitu ya. Mm-hmm. Jagad itu artinya alam semesta ini, karta itu artinya muncul, lahir, ada gitu ya. Itu dari segi makna, tapi kalau dari segi sejarah, ini sejak tahun 95 itu pembangunan fisiknya dimulai. Kalau cerita sebelumnya belum adanya, baru ide-ide saja. Pembangunan fisik sejak tahun 95, diresmikannya tahun 2005. Jadi ada rentang waktu 10 tahun untuk diresmikan. Berarti gitu. Kurang lebih pura ini berdiri udah sekitar 15 tahun ya Pak? Iya. Oke. Okay. Iya. Kenapa nih Pak? Kenapa pura ini tuh bisa didirikan di daerah Bogor? Iya, itu dulu awalnya memang titik ini ditemukan oleh orang-orang spiritual di eranya di sekitar tahun 82-an itu sebetulnya. Kemudian tempat ini ternyata setelah diselidiki melalui praktisi-praktisinya orang-orang spiritual, orang-orang tertentu itu di sini ada titiknya Siliwangi. Sehingga dibuatlah pertama dibuat itu candi Siliwangi. Kemudian dibarengi dengan tradisi Bali begitu. Karena yang membangun itu ide awalnya itu ya memang teman-teman dari Bali yang bergabung dengan tokoh-tokoh spiritual yang ada di lingkungan sini. Oke, maka jadilah Pura Parahyangan ini, ya. Pura Jagadkarta ini ya, ya. Pak. Nah, Pak, kan dengar-dengar di dalam pura ini tuh ada dua candi ya, Pak ya. Kalau boleh tahu, candi apa aja sih, Pak, yang ada di dalam sini? Iya, ada dua bangunan utama ya. Yang satu itu candi tradisi Jawa atau Jawa Barat, yang kita sebut dengan Candi Petilasan Prabu Siliwangi. Yang kedua itu Padmasana tradisi Bali. Ya, itu khas sekali bentuknya. Itu sebenarnya intinya Linggayoni tapi dibuat tradisi Bali dengan ornamen yang berbentuk seni-seni gitu. Ya. Nah, pura ini tuh cukup ramai ya Pak, berarti apa ya, didatangi oleh umatnya? Sangat banyak, itu bisa mencapai 6.000 orang yang pernah datang ke sini. Itu 2018, 2019 itu sangat ramai. Itu yang paling ramai ya. Tapi kalau hari-hari raya seperti hari Galungan, hari Kuningan, Saraswati begitu, hari raya Nyepi, itu umat datangnya tidak seramai kalau di bulan September itu. Karena itu memang momen-momen Natalan, disitulah umat berduyun-duyun di sini. Pura Jagadkarta memiliki keindahan alam yang gak kalah indahnya dengan Pura Besaki di Bali. Pura ini dapat menjadi rekomendasi untuk teman-teman semua untuk lebih jauh mengenal budaya Indonesia. Teruntuk umat-umat Hindu, pura ini dapat menjadi rekomendasi kalian untuk beribadah karena di pura ini kita dapat energi yang lebih positif. Keindahan ini harus tetap kita jaga ya, dan jangan lupa tetap mematuhi kesopanan dan peraturan-peraturan yang ada di pura ini. Jatuh dan tersungkur di tanah aku, berselimut debu sekujur tubuhku, panas dan menyengat, rebah dan berkarat, yang patah tumbuh, yang hilang berganti, yang hancur lebur akan terobati, yang sia-sia akan jadi makna, yang terus berulang suatu saat henti, yang pernah jatuh kan berdiri lagi, yang patah tumbuh, yang hilang berganti.
for you guys that who haven't been able to get an adventure outside the city, Bogor is a suitable place for start. Still in Bogor, there's another amazing nature destination located in Drangon Hills, known as National Park Halimun Salak Mountain. Nah, di sini nih kita bakal nemu spot foto yang instagramable banget. Tapi kita harus laluin dulu treknya. Cobbled path surrounded by big tree, making Dragon Hills looks exotic. Anyway, the ticket price to enter Dragon Hills is only 10,000. Still affordable rides for us who wants to do backpacker trip like me. Udah mau sampai ke tempat yang dituju, tapi treknya tuh nanjak terus, jadi capek banget. Aduh, capek banget, tapi pas udah sampai atas, kita tuh bakal puas sama pemandangannya. Yay! All the hiking paid off. It was very magnificent in here. So many places to take a picture. Let's take a picture for the content first. In here, we can enjoy everything as all of the rides are free. Except for the swings, where you can pay according to your willingness. Flying bike for 10,000. Flying balloon for 5,000. And flying carpet for 10,000. Aku pengen naik satu wahana yang ada di sini, yaitu sepeda gantung. Oke, sebelum naik sepeda gantung ini harus menggunakan safety dulu terlebih dahulu. Nah, ini untuk safety-nya terlebih kita perkenal safety dulu. Ini safety-nya adalah full body harness. Oke. Ya, full body harness nanti akan di safety-kan atau dipasangkan ke tali itu. Jadi ketika si ini terjadi sesuatu, Simba akan tetap aman. Tapi ini aman kan, Mas? Aman. Kekuatannya 250 kilo. Oke, mantap. Ya, tangannya dimasuk. Takut banget. Nah, teman-teman, ini pertama kalinya aku naik sepeda gantung kayak gini. Aku takut banget. Ya, silakan. Mau, aku takut njut-njut gitu. Entar dulu, entar dulu. Pegangin ya. Aman. Enggak. Oke, terus. Racing our adrenaline while enjoying the environment will be paid off when the sunset comes. Here you can see a beautiful nature scenery that is perfect. This tourism site open every day from 8 a.m. until 5 p.m. So come around that time. Nah, Sobat Simfoni, sekarang aku udah ada di spot foto yang kedua. Kita bisa duduk santai di sini sambil lihat pemandangan yang asri di sana. Tapi perasaan aku tuh di sini awalnya tuh deg-degan. Cuma kalau misalkan kita udah ngelihat pemandangannya, itu sangat puas banget. Having a holiday in Bogor area is truly recommended. Located near the capital city, you can also present it with a lot of place that can refresh your mind. Bogor can also be a suitable education tourism for children. So, we can have vacation while adding insights to children's knowledge.
akhirnya selesai sudah perjalanan aku kali ini. Jangan lupa saksikan Simfoni di channel See Today. I close my eyes and I can see the world that's waiting for me, that I call mine. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. We can live in a world that we desire. 'Cause every night I lay in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Yeah, a million dreams for the world we're gonna make. However big, however small, let me be part of it all. Share your dreams with me. You may be right, you may be wrong, but say that you'll bring me along to the world you see, to the world I close my eyes to see. I close my eyes to see. Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Yeah, a million dreams for the world we're gonna make.